DPPLDI melalui Departemen Komunikasi Informasi Media atau KIM berbagi pengalaman mengenai dunia jurnalistik di Ponpes Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Acara yang berlangsung pada Sabtu 25 Februari 2023 ini dihadiri 40 peserta dari tenaga pendidik dan generasi penerus Ponpes Al-Ubaidah Kertosono dan Ponpes Milenium Alvina Lengkong Nganjuk. Ketua Departemen KIM DPPLDI, Ludi Cahyana mengisi materi mengenai penulisan berita Strike News. Tidak lupa, alumni Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar itu menekankan teknik menggali informasi dengan riset dan membaca berbagai hal sebelum meliput berita. Pada kesempatan itu, Koordinator Publikasi ICT, Dokumentasi atau PID Kru Ponpes Al-Ubaidah Hafid Abdullah mengatakan, pelatihan dasar jurnalistik bertujuan agar para generasi penerus Ponpes Al-Ubaidah memahami bagaimana membuat berita. Dengan mengetahui etika dan cara membuat berita, tim PID, kru, dan peserta bisa lebih kreatif dan percaya diri dalam membuat berita. Harapan kami dengan kegiatan ini akan tumbuh bibit-bibit generasi muda yang akan berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus pemateri Muhammad Taufiki Habibullah memberikan materi mengenai komposisi dan angle foto. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan harapan mengenai acara ini. Harapannya kepada generus Ponpes Al-Ubaidah dan generus Milenium Alvina yang sudah mengikuti pelatihan hari ini supaya bisa memilih antara berita yang benar dan berita yang hoax, dan supaya generus bisa mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari nanti sehingga bisa membantu kelancaran jurnalistik di Ponpes Al-Ubaidah ini. Sementara itu, tenaga pendidik Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Yesi Arsita, mengaku sangat senang mendapatkan ilmu jurnalistik yang bermanfaat ini. Dari kegiatan pelatihan jurnalistik ini, dari kami bisa merasakan ternyata menjadi seorang jurnalis itu tidaklah mudah. Dan ternyata membuat berita itu ya sangatlah sulit, ya tidak mudah. Harapan kami generasi muda itu bisa menjadi seorang jurnalis yang handal. Diharapkan dengan acara ini, para peserta dapat menjadi pewarta yang mampu memberitakan kontribusi LDI dan Ponpes Al-Ubaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kertosono dan sekitarnya.